Pemirsa, kondisi Jalan Sukakarya Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Selain sulit dilalui, tidak jarang di titik jalan rusak tersebut, kerap ditimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Inilah kondisi jalan rusak di Jalan Sukakarya. Jalan tersebut memiliki lubang yang cukup dalam dan sulit dilalui pengendara, terutama kendaraan roda dua. Selain itu, buruknya drainase di sekitar jalan juga menyebabkan kondisi jalan kerap tergenang saat diguyur hujan. Hal ini menyebabkan pengendara yang melintas harus terpaksa ekstra hati-hati. Salah seorang warga, Rian, mengaku kondisi ini sudah berlangsung lama, namun sampai saat ini belum ada respon dari dinas dan instansi terkait, termasuk pemerintah Kabupaten Kampar. Tidak jarang, warga juga secara swadaya melakukan perbaikan jalan tersebut dengan cara ditimbun dengan peralatan seadanya. Kondisinya tergenang saat hujan atau gimana nih, Bang? Kalau kita tergenang saat hujan, Bang. Kadang hujan malam ini kan, kadang 2 hari atau 3 hari baru bagus lagi, ya. Baru kering gitu. Banyak juga yang kecelakaan di sini, Bang? Kecelakaan sekarang, tapi kalau mendadak gitu ada juga sih. Ada juga. Bikin kaget lah istilahnya gitu. Ada rusak motornya gitu. Warga mengaku kondisi jalan yang rusak ini juga kerap menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Yogi Sastara Harja melaporkan.